Selamat siang teman-teman, kali ini kita ada di Jalan Profesor Benjamin, tepatnya di depan usaha baru teman-teman. Ini ada jual jajanannya nih, ada jual jajanan yang agak ini, agak keren juga nih, Yumi Room. Ini apanya nih? Ini adonannya, Pak. Adonannya? Dia tuh dibalut dengan keju. Keju, keju gitu. Oh, pakai keju juga, Kak, ya? Pakai keju juga, ya? Iya. Udah lama, Kak, usaha gini, Kak? Udah mau 2 bulan, Pak. Oh, udah bulan aja. Udah bulanan, ya? Setiap hari buka nih, Kak? Iya, buka. Kalau tak ada urusan lain, atau tak hujan. Buka dari jam berapa nih, Kak? Dari jam 3 sampai 10 malam. Kalau sampai jam 11. Kalau cuacanya bagus, kita buka sampai malam. Sampai malam. Nah, teman-teman, kejunya dibalut dengan adonannya. Iya. Ini ada toppingnya. Coklat, green tea, buat coklat ya, Kak, ya? Ini apa ini, Kak? Ini tepung roti. Nah, teman-teman, dibalut dengan roti nih, Kak, ya? Iya, tepung roti. Kejunya dibalut. Dari mana kakak bisa dapat ide bisa jualan gini, Kak? Lihat-lihat di YouTube juga sih, Mas. Oh, dari YouTube juga berarti ya? Nah, ini dibalut. Udah gitu langsung digoreng, Kak, ya? Iya. Jadi tungguin minyaknya panas bentar. Kalau sama buka nih dari jam 3 ya? Iya, jam sampai malam tuh? Sampai jam 10, kalau sampai jam 11. Itu kisaran pendapatan tuh berapa tuh? Pendapatan per hari ya? Dari harinya kotor ya? Kotor. Ramai juga berarti yang beli, Kak, ya? Iya, ini besar-besar teman-teman. Harga sama semua dengan rasa yang ini, sama semua harganya? Ada yang 10.000, ada yang 11.000. Untuk yang original kita yang 10.000 juga. Kalau yang ada rasanya kita pakai yang 11.000. Oh, berarti tergantung kalau ditambah-tambah ada rasa ini itu? Iya, itu 11.000. 10.000 ya? Ini digoreng, teman-teman. Berapa lama gorengnya, Kak? Nggak nyampe 5 menit, Bang. Cepat juga, Kak, ya? Boleh bikin satu lagi, Kak, yang apa? Tadi original ya? Rasa coklat boleh satu, Kak? Jadi original 2, coklat 1. Ya. Dari goreng, keju dibalut sama adonan tepung. Kita bisa ke sini pun karena nonton punya hit kuliner. Nah, itu udah berapa? Ini udah 9 tahun lalu kalau dia
Oh, sebulan lalu ya? Itu dia ngupload kan baru tuh. Kalau untuk ini jualan di online udah ada juga. Ada. Di Gojek. Oh, di Gojek. Gojek kita belum daftar. Oh. Berarti kalau via ini ya WA, Instagram berarti ya. WA. Ini adonannya teman-teman, goreng. Menitan gorengnya ya. Banget. Original pakai saus sama mayones, Pak. Saus satu. Yang satu pakai saus. Mayones yang satu enggak usah. Berarti yang ini pakai saus sama mayones. Yang satunya pakai saus ya. Pakai ini aja. Yang satunya. Soalnya yang satu anak kecil yang makan. Anak rumah. Teman-teman ramai juga yang membelinya nggak berani. Mau beli apa? Kita dapat tutup dulu. Foto dulu. Ambil ya. Ini pakai coklat apa nih kak? Pakai glaze. Glaze. Oh. Oke, tadi kita udah beli yummy. Ini ada yang rasa original. Udah, ini rasa coklat. Ini cuma rasa coklat. 10.000, yang ini 10.000-an. Oke, kita cobain satu-satu. Ini yang masak cepat, teman-teman. Gede banget ya, teman-teman. Ya, bismillah. Lembut, teman-teman. Mantap. Kejunya terasa. Pokoknya nikmat lah. Ikannya kejunya teman-teman, meleleh teman-teman, sedap. Ini ada tekat, ini kita cobain yang rasa original. Ini mozzarella, ada sausnya. Ini terbuat dari keju dibalut dengan adonan tepung. Yang bread ini roti teman-teman, langsung digoreng. Kita cobain. Mantap teman-teman. Ini murah banget teman. Di sini cuma 10.000 dengan bahan keju, roti, sebut dengan tepung adonan, enak banget. Ya, teman-teman, dari 6 sampai 10, ini kasih nilai 9. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like,
dan komennya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.